Jalan buat shot lumayan. Aku milih kemarin sempat hari sebulan sebelumnya itu nggak salah. Lihat langsung lah gitu. Kasih jalan dulu kali ya, biar yang masuk dulu kali ya. Mundur. Keluarganya mulai. Ini Umi masuk dulu Umi. Umi. Ntar ya. Iya. Tuh di belakang. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Udah Kak. Siap. Ya, alhamdulillah masih apa ya, nggak dikasih pelanggan gitu, nggak dikasih kurban apa Mas Perayu? Kurban apa? Iya, tapi atau sapi? Berapa ekor Perayu? Di mana tuh motongnya, di sini atau di masjid? Bakal jadi tukang jaga lagi dong nih. Oh iya, tiap tahun kita. Bayu, tahun ini kurbannya maksudnya sama kayak tahun kemarin atau misalnya ada rezeki lebih lagi kurbannya? Ya alhamdulillah ada aja rezekinya dah. Tadi di depan ada 3 sapi kalau enggak salah, benar Kayu. Mana? Di depan tuh ada mobil pickup 3. Iya emang itu. Tadi ditanya sapinya Ting-Ting, katanya iya benar gitu ada 3. Tahu tapi gue belum nyampe enggak muter-muter apa gimana, gue enggak tahu. Karena kan kalau ayah kan nggak pernah mau kan, kalau misalnya dari semalam sebelumnya gitu, yeah. Kan kesian kan, kalau lapar kita nggak ada makanannya dan lain-lain. Jadi biasanya kalau ngantar itu pagi biasanya. Biasanya sih subuh udah diantar nih, belum nyampe-nyampe, lagi jalan-jalan dulu kali. Bayu kesiapannya sendiri di rumah seperti apa untuk melakukan pemotongan di rumah? Biasanya sendiri kalau di rumah? Kita kan udah ada tim potong sendiri gitu Pak Haji, jadi emang udah biasa setiap tahun dibantu sama keluarga aja. Nanti pasti semuanya dibagiin berapa. Kira-kira ada menyebar ke berapa ratus warga gitu Kayu dari ini? Ya pokoknya semuanya lah, insya Allah mah cukup. Dibaginya di depan sini Bu, bagaimana? Pakai nomor antrian Bu Ayu? Gak tau deh, itu biasanya yang urus ayah ya Mbak Ibu. Yang biasanya semuanya rata sih, alhamdulillah tiap tahun saya gak pernah ada yang ketinggalan, gak pernah ada yang gak kebagian, alhamdulillah. Teh ini semua diserahkan ke ayah, termasuk memilihkan hewan kurbannya atau yang lain juga memilih. Aku milih kemarin sempat hari sebulan sebelumnya itu nggak salah. Sebulan. Lihat langsung lah gitu, biar tahu gitu yang mana yang mau. Dari Depok juga teh atau mungkin pilih asal di tempat punya langganan, Pak Haji. Kenikmatan apa sih ketika berbagi dengan cara saudara, tetangga, dekat gitu, apalagi bagi-bagi rumah gitu, seperti apa? Ya senang lah ya, kalau saya kan maksudnya emang apa-apa kan bareng sama keluarga terus gitu, jadi ya pasti keluarga semuanya dilibatin. Ucap syukur seperti apa sih? Tahun ini masih bisa. Iya dong, alhamdulillah banget Mas, maksudnya Allah masih kasih rejeki, berarti kan saya masih harus berkurban dong gitu, apalagi berbagi buat semuanya, buat orang-orang di sekeliling. Dia senang lah, Allah masih kasih banyak kerjaan. Dan saya juga harus tahu diri, harus berkurban juga dong. Udah ngajarin Ikis belum sih? Ikis ini tuh maknanya berkurban, ada rezeki. Udah lah, dia udah tahu. Dia malah nanya,
Bun, Beno nggak kita korbanin sekalian? Beno siapa? Peliharaannya. Oh, peliharaannya ayah. Ayah kan. Terus saya nggak tega kalau motong si Beno. Emang tadi kan Beno mau ditukar. Cuma jadi biarin aja di peternakan ada di tempat aja. Jadi ini ditaruh dulu. Seperti komplain ayah gak sih kok Beno yang mau dipotong? Seperti komplain sama ayah gak? Iyalah, ayah gak bakal mau lah. Kambingnya dipotong mah gak bakal mau dia. Jadi gak dikasih. Tadi kan pengen rencanain kata Bilkis mau potong aja bagi-bagi dagingnya ya. Daripada Beno gak kita rawat ya, bukan berarti korban juga. Tapi Ikis tahun ini juga ada atas nama Ikis untuk korban. Oh iya, ada. Dia udah milih sendiri kok sapinya dia. Idul Adha tahun ini tetap kerja atau meliburkan diri? Alhamdulillah. Oh iya, bedanya nih sama tahun-tahun sebelumnya. Kita alhamdulillah dapat jatah libur. Aduh. Berapa hari teh? Sujud syukurnya ampun-ampun ya Allah, alhamdulillah. Biasanya nih kita habis sholat, kita kerja dulu nih siang live. Habis itu potong sapi, kita suruh nunggu kita dulu baru potong gitu. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sepakat buat libur. Teh, menu andalan kalau di Idul Adha apa teh? Ibu biasa bikin ketupat. Oke. Kayak biasa kayak lebaran biasa. Aja. Nah, kalau hewan kurbannya itu dibikin sate atau apa segala macam atau tetes. Request sama yang baik. Yang gitu. Jadi enggak lah, paling dibikin kayak rame. Oke. Oke, mandoan. Ayo ucapan mandoan. Pemirsa, saya ini juga keluarga besar mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Innal aidin wal faidzin. Mohon maaf. Semoga kurban kita tahun ini diberikan keberkahan. Amin. Sumpah kamu kan serem banget. Foto dong bang. Jalan buat shot lumayan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.